ini kita disuguhkan hasil yang baik dari praktik kerja kolaborasi antara elemen masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini adalah penegak hukum, dalam penggagalan penyelundupan narkoba. Kerja-kerja kolaborasi penanganan narkoba seperti ini perlu terus kita kembangkan dan perluas dalam rangka melindungi dan menyelamatkan warga masyarakat dari ancaman kejahatan narkoba. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan sabu sebesar 1,6 kg ini juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman narkoba yang notabene sebagai ancaman kemanusiaan sekaligus menjadi ancaman peradaban kemanusiaan. Pengungkapan kasus penyelundupan 106 kg sabu ini bukan hanya dapat menyelamatkan 212 ribu anak manusia dari jeratan candu narkoba, namun juga telah menyelamatkan warga negara Indonesia dari tipu daya sindikat jaringan narkoba internasional. Masyarakat yang semula diperdaya atau diperalat untuk menjadi transporter narkoba lintas negara atau lintas benua akhirnya dapat lolos dari tipu daya tersebut. Sampai saat ini kita sudah melakukan proses penangkapan dan penahanan, dan kita akan jerat yang bersangkutan dengan pasal 114, 132, 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 narkotika dengan hukuman tentunya pidana mati. Indonesia bersatu.